Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini ya, guys, cara memasang transmisi mobil Camry, guys. Dengan cara mudah, guys. Tanpa menggunakan banyak-banyak alat ya, guys ya. Gini cara pemasangannya ya, guys ya. Jadi yang dipasang bagian roda gilanya ya, harus waktu melepasnya juga harus dilepas ini, dan memasangnya juga si mangkoknya ya harus dipas-pasin dulu, oke, agar si transmisi bisa masuk sempurna, guys. Nah, karena ini ada knocknya ya, ada knocknya ini harus pas. Kalau nggak pas nanti transmisinya susah masuknya, guys. Oke, kita kencangkan dulu ya. Pasang, jangan terlalu kencang. Karena murnya tidak, baut-bautnya tidak terpasang semua. Sesudah rapat kita putarkan bagian kertasnya atau pulinya ya. Cari baut yang belum terpasang. Ini baut yang belum terpasangnya kita pasang dulu, guys. Buat pemula yang seperti kayak saya gini, guys. Nah, ini cara belajarnya kayak gini ya. Mobil Toyota Camry. Kemudian cari lagi, kita putar ya bagian pulinya. Ini juga belum terisi. Kita isi lagi ya. Oke. Setelah bautnya masuk semua ya ke roda gila ini, kemacangan roda gila, kita kencangkan, usahain ini transmisinya udah rapat ya, guys. Usahain transmisinya udah rapat ke mesinnya, dan diputarnya juga tidak kencang, guys. Diputarnya juga bisa, guys. Ini yang benar kayak gini, guys. Ini si kertasnya nggak kencang, guys. Ini benar, guys. Kalau belum benar, ini belum masuk, berarti si otomatisnya ini mangkoknya belum pas masuk giginya ya, guys. Makanya dipas-pasin dulu ya, guys ya. Oke, ini cara memasang mobil Toyota Camry ya, guys ya. Sekian dari saya, Rusul Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.